anggota Yonif 400 PR, Prada Agus Kurniawan, meninggal dalam kontak senjata dengan kelompok kriminal separatis bersenjata di Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada hari Minggu 10 Januari. Dan Rem 173 PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan membenarkan adanya insiden kontak tembak hingga menyebabkan meninggalnya seorang prajurit TNI. Kontak senjata terjadi sekitar pukul 11.40 waktu Indonesia Timur. Korban terkena tembak di bagian punggung, kata Iwan yang dihubungi dari Jayapura kemarin. Ia menjelaskan, korban bertugas di pos Titigi yang berjarak sekitar 5 km dari Sukapa, ibu kota Kabupaten Intan Jaya. Kondisi alamnya yang bergunung-gunung membuat anggota TNI rawan diserang kelompok separatis tersebut. Jenazah korban sudah dievakuasi ke Timika dengan menggunakan helikopter milik TNI AU. Ketika ditanya tentang situasi di Titigi, dan Rem yang wilayahnya membawahi Kabupaten Intan Jaya mengatakan anggota TNI masih bersiaga. Pengejaran masih dilakukan oleh personil dari Yonif 400 PR, kata Iwan.